Yo, what's up guys, balik lagi bersama gue Reza Purnomo. Dan kali ini gue akan ngegacha di Metal Slug Awakening. Dan gue udah mengumpulkan PT70 ya. Iya, sama ini yang di sini 2. Di sini 68. Oke, kita gas aja. Teori 1, 10, gas. Yuk, antara dapat nggak dapat udah pasrah, cok. Oke, kita pakai animasi ya kalau gitu ya. Lewati animasi jangan lah, biar seru, cok. Yuk, let's go. Yuk, ini masih awal-awal, nggak mungkin dapat ya kan? Nggak mungkin dapat lah. Wits, masih merah, nggak mungkin dapat, santuy aja. Oke, sniper boleh. Dapat gravity gun, 10 lagi, gas. 1, 2, 3, 4, masih 2, 20, santuy. Let's go. Khusus buat teman-teman nih. Merah lagi, ungu ngapain pakai animasi sih? Kan nggak jelas ya, nggak apa-apa. Oke, next ya. Ih, dapat senjata legenda belum. Triple Thunderbolt buat, ya ampun, nge-lag, cuk. Bentar, nge-lag. Oke, kita lanjutkan. Tadi nge-lag sedikit, tapi nggak ngaruh. Gas. Gas, bang. Bisa ngutang dulu itu. Janganlah. Paling gua pause nanti. Gua pas record, gua itu lagi. Masih epic ya. Oke, gergaji udah punya. Auto, wih, jadi 100, teman-teman. Gak masalah, yuk gas. Udah dapat satu legend. Ini OTW. Di PT70 antara dapat dan gak, pasrah gua. Mau dapat syukur, mau enggak ya udah gitu. Yuk. PT40, gak usah berharap. Ini Metal Slug ya, bukan Genshin Impact. Kalau Genshin Impact masih bisa berharap. Oke, gali lagi. Yuk, PT50. Mana ada 57. Jangan mengarang lah. Oke, biru sniper. Wah, ini udah banyak nih. Oke, kita gali 7 kali ya. Oke, lanjutlah 10 lagi ya. Nah, ini harapan terakhir kita. Lah, dapet. Ini dapat loh teman-teman. Tadi 90 terus reset ke 0 animasinya. Dapat ini, dapat. Dapat legendary, cuy. Oh, kan? Kan feeling gua apa kan? Oh. Gimana teman-teman? Aduh, kenapa RE King, cuy? Udah, fit to play harus senang, cuy. Fit to play harus senang. Bagus. Foto dulu. Ah, gimana ya, teman-teman? Mau senang tapi RE King gitu. Anjir. Gimana, cuy? Udah, skip ya. Oke, teman-teman. Kita ini 7 gua simpen ya. Karena udah reset tuh. Udah reset. Ketiga, ya kan? Oke, langsung aja kita coba pakai ya. Kok ada lagi sih ente? Oke, nggak apa-apa, ngasih itu. Nah, ini sebelum teman-teman lihat AP-nya 336659. Oke, langsung kita ganti ke RE King dan kita kasih emblem khusus Leila. Oke, gas. Oh iya, teman-teman, untuk mengganti teman-teman itu harus, nah ini teman-teman, harus menyiapkan duit 600.000 dan jeng-jeng, AP-nya naik 20.000, cuy. GG nggak tuh? Karena Lila itu wajib pakai Sky Reaper atau Gatling, karena kita nggak punya Gatling, punya RE King, jadi HMG ya masuknya. Jadi kita beli ini, teman-teman, beli, nah ini nih, aksesoris Heavy Mechanic Gun nih. Ini buat meningkatkan itu tadi, RE King tadi.
Nah kalau udah punya teman-teman ganti di sini ya. Nah, equipnya, aksesoris ganti yang ini. Udah gua pasang ya. Oke, nih dibaca. Oke teman-teman, gua Reza Purnomo. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, goodbye.